Kita mulai. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Citizen Diecaster. Jadi hari ini tuh di depan gua tuh nih udah ada dua paketan. Sebenarnya gua mau buka dan ini sebenarnya paketan spesial banget. Dan ini udah inceran gua lama sih nih, dan ini salah satu fokusan gua juga. Hah, kira-kira apa? Yang pertama dulu ya, kita buka yang pertama, dan ini spesial banget yang pertama nih. Wow, ini kita buka. Ya, tapi sebelum gua buka isinya apa, kalian klik tombol subscribe-nya dulu di sini, di tombol klik subscribe-nya. Kalau udah, kita langsung lanjut nih. Okay. Kita mulai. Wow. Spesial banget coy ini. Wow, gila, bisa dilihat nih. Apaan sih om ini? Wah, gila gak nih? Emas warnanya. Dan ini adalah Billions Car Collection. Wow, nice banget nih, keren banget sumpah. Billions Cars. Ini adalah fokusan gua, 63 Corvette ya, atau split window. Dan ini yang spesial ini adalah, ini Billion Cars Collection. Ini adalah Hot Wheels seri khusus sekitar tahun 1991 ya, ini edisinya. Dan ini adalah edisi dimana ketika Hot Wheels sudah mencapai produksi ke 1 miliar nih coy. Wah, makanya namanya Billion Car. Ini mobil ke 1 miliar. Wow. Ini udah umurnya 30 tahunan ya, bermodal 30 tahun, dan ini adalah mobil ke 1 miliar coy. 1 miliar Hot Wheels. Berapa kira-kira nih? Wow, nih lihat, bisa dilihat. Jadi enggak tahu kenapa ya, ini untuk Billion Cars itu dipilihlah Corvette. Mungkin karena ya Amerika ya, ya. Ini jadi ada 4 sebenarnya yang mobil untuk seri Billion Car ini. Ada si 63 split window Corvette ini. Ini fokusan saya. Terus ada Corvette Stingray, Corvette Hardtop, sama custom Corvette convertible. Ini semuanya emas semua, dilapisi oleh emas. Dan ini mobilnya bisa diambil juga nih. Dan ini tahun tuh, ada tulisan tahun 1990. Ini udah 30 tahun coy. 30 tahun, dan ini gue jarang banget di Indonesia, kayaknya jarang banget yang jual, dan gue gak pernah lihat. Aku malah kebetulan tuh kemarin gue lihat ada di postingan lelangan, dan gue langsung bin aja. Kemarin gue dapat di harga 235 kalau gak salah ya, 235, 225 saya lupa deh. Ini belum dibuka ya, cuma memang agak udah enggak min ya, ini udah ya recek 30 tahun coy ini. Wah, ini belum dibunuh dibuka ya kayaknya sih. Gua enggak tahu sih aja. Wah iya, ini belum dibuka. Gua penasaran sih di dalamnya. Kita buka aja kali ya. Wah, isinya. Iya, ini belum dibuka coy. Ini masih tuh masih seal coy. Belum dibuka. Kita buka aja ya. Udah 30 tahun jadi agak keras. Wow. Super. Di dalamnya ada blisternya juga lagi nih, berarti coy. Wow, di sini ada kayak macam apa sih, stiker atau apa nih. Wow, nice. Ini kayak piala sini ya. Wow, keren. Kita buka aja nih langsung, kita lus aja nih. Gimana cara lus, kita lus aja. Wow, keren coy. Yes, Billion Cars Billion Edition. Dan ini bisa diambil. Ini Corvette 63 Corvette, warnanya emas semua, gold ya, bisa dilihat tuh. Ini adalah collection gua, fokusan 63 Corvette. Wow, nice. Di sini ada
Oh, ini kayak semacam undian juga hadiah ya. Cuma udah 30 tahun udah nggak berlaku sih ini. Diisi segala macamnya, dapat hadiah apa kali ya? Wow, ya. Oke. Cuma sudah tidak berlaku, sudah 30 tahun. Nah, ini oh, ini kayak stiker ya, huruf itu mungkin bisa buat tulisan apa. Oke, nice. Ini gue udah bongkar. Wow, satu keren juga ya. Wow. Hai, keren. Ini udah 30 tahun dan ini adalah mobil ke 1 miliarnya Hot Wheels. Oke, next gue bakalan bongkar satu lagi. Ini adalah apa ini? Ini juga sama fokusan gue, yaitu ini isinya adalah oh, yang pertama tuh ada ini dia. Tetap sama 63 Corvette, coy. Oh, ini 63 Corvette. Wih sih. Tahu ini base-nya plastik ya. 63 Corvette warna hijau. Oke, terus ini lus-lusan juga. Ini BMW. Ups, betul. BMW 850i alasannya. Wow, si bagus. Saya udah punya yang ini, udah punya dua berarti. Nah, selanjutnya ini adalah Corvette 63 Corvette. Nah, ini varian kart ya, beda tuh. Ini keluaran tahun 2007-2008. Ini fokusan gua Corvette. Terus ini juga sama, tadi ini split window hampir sama, cuma base-nya beda tuh. Jenis base-nya beda kan. Oh. Terus bannya juga beda. Nah, ini tahun 95. Wow, keren. Dan ini juga Corvette juga, 63 Corvette Trail Raiders. Ini banyak karet, base-nya besi. Ini cuma dapat kalau salah 50.000, kalau salah sih. Nah, ini udah rusak ya dari wood. Wow, ini tahun 2008. Wow. Ren, jadi ini adalah fokusan gua 63 Corvette. Jadi sebenarnya banyak, gua punya banyak yang sudah los ataupun masih yang dalam blister gini. Gua ini fokusan baru gua sebenarnya. Dan kenapa gua milih fokusan 63 Corvette ini, karena gua pikir ini salah satu item yang punya nilai histori yang lumayan bagus, lumayan panjang, dan juga ini tuh jumlah untuk variannya lumayan banyak banget. Gua cek tuh hampir ada 100-an kalau nggak salah, 100-an varian. Dan ini udah diproduksi dari tahun 1979 sampai terakhir tuh tahun 2018-an kalau nggak salah. Jadi memang sudah bertahan sangat lama sekali, udah hampir 40 tahunan. Dan itulah kenapa gue pilih ini sebagai fokusan gue. Mungkin agak jarang, nggak mungkin ya, kayaknya nggak banyak sih orang yang tahu tentang Corvette ini. Nyatanya karena gue sangat sampai saat ini harganya masih murah-murah banget. Jadi mungkin karena fokusannya orang nggak ada yang pilih ya 63 Corvette ini. Itulah kenapa, carilah satu fokusan yang mungkin kalian bisa sukai tapi orang lain gak terlalu banyak yang suka, jadi harganya masih terjangkau lah. Oke, gue beruntung banget bisa dapetin ini, Billion Edition Cars. Ini mungkin boleh dibilang kayaknya kalau dibilang limited gue gak tahu ya, cuma ini udah gak, udah susah banget, udah langka banget, gak bisa susah banget didapatkan. Ini tadi kondisi masih dalam blister dan ini gue udah halus. Wow, keren. Ini adalah mobil ke 1 miliarnya Hot Wheels. Wow, oke. Jadi gitu aja untuk video unboxing kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, sama komen. Ditunggu video selanjutnya. Tetap keep hunting dan salam dari Geser. Bye-bye. Wow, keren. Terima kasih yang udah nonton video kali ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Dijamin gratis. Nggak percaya? Silakan ditekan aja. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa tetap keep hunting. Salam regeser. Bye-bye.